Selamat pagi, siang, sore, dan malam penonton setia MBA Channel. Terima kasih sudah menyaksikan semua video-video saya. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan satu video mengenai sebuah pusaka, pusaka kecil. Namanya Keris Sabuk Inten Look 11. Ya, kita buka ya. Ini adalah medianya. Kenapa keris ini kecil? Karena di dalam dunia perkerisan kita ada mengenal tiga macam. Yang pertama adalah keris besar atau normal, pusaka, atau mungkin di atasnya masih ada lagi yang berukuran di atas 40 cm, itu disebutnya apa ya, saya lupa. Pokoknya kalau yang 20 sampai 30 cm itu 30 sampai 40 cm itu termasuk golongan pusaka atau keris normal. Di bawah 30 cm sampai 15 cm itu termasuk patrem. Di bawah 15 cm seperti ini contohnya. Ini termasuk keris jimatan ya. Seperti ini. Karena hanya sebesar kepalan tangan. Keris jimatan ini biasanya dimanfaatkan adalah tuahnya atau dalam bahasa perkerisan yoninya ya, karena fungsi dibuatnya adalah lebih ke arah tuahnya. Sebentar saya buka ya. Oke, nah teman-teman bisa lihat dapurnya, dapur sabuk inten looknya look 11. Ini pamornya mungkin pamor keleng kali ya, hitam semua ini, nggak ada apa-apanya. Nah, memang kalau keris-keris cimatan ini lebih banyak biasanya dibuat tidak terlalu mementingkan fisik ya. Jadi yang dipentingkan adalah tuahnya, tirakatnya. Orang yang membuat keris ini misalnya empuknya, tapi bukan berarti ini keris dibuat asal-asalan ya, karena ini tetap buktinya aja tetap ada dapurnya, dapur sabuk inten ya, looknya look 11, tetap mementingkan seperti itu walaupun jimatan. Berbeda dengan keris yang keris dari Thailand, saya yang berlook 8 karena itu memang dari Thailand, tidak termasuk dalam pakem keris di Indonesia khususnya Pulau Jawa, karena kalau pakem keris itu harus ganjil. Nah, seperti ini contohnya. Ini adalah look 11. Nah, kalau kita bicara mengenai yoni dan tuahnya, apa sih fungsi tuah dan yoninya? Untuk keris ini, secara metafisik saya deteksi adalah kepangkatan dan jabatan. Jadi, dipercaya orang yang merawat keris ini sangat cocok seperti orang yang bekerja, entah kantoran atau seperti aparat ya, yang mengejar suatu posisi atau kedudukan supaya keinginannya tercapai seperti itu. Dan manfaat lainnya adalah untuk kekayaan. Orang yang mengejar kekayaan ini cocok memiliki duniawi, intinya harta, tahta, dan wanita. Orang yang mengejar seperti itu cocok memiliki keris seperti ini. Nah, ini kalau saya bicarakan dari hasil deteksi ya, buahnya ya. Nah, sekarang saya bacakan filosofi kerisnya, karena dalam dunia perkerisan itu ada filosofinya. Filosofi keris sabuk inten. Kalau filosofinya adalah seperti ini. Jika orang yang bersungguh-sungguh setelah aku prihatin mencapai cita-cita yang disimbolkan dengan sabuk atau istilahnya mengencangkan ikat pinggang, dalam istilah Jawa segarap iku agawe kamulian, artinya berusaha dengan sungguh-sungguh akan menjadikan kemuliaan atau kejayaan. Nah, dalam arti seperti ini, kalau saya terjemahkan, segala keinginan atau cita-citanya bisa kesampaian lah, bisa tercapai gitu loh. Nah, inten ini kan dari bahasa artinya intan, batu mulia.
yang bernilai tinggi ya. Jadi ibaratnya permata melambangkan suatu kekayaan gitu loh, harta. Oke, keris ini sudah ada pemiliknya, sudah dimaharkan. Saya sengaja bikin review. Jadi pemaharnya juga dapat penjelasan yang lengkap mengenai yoninya atau tuahnya. Semoga media ini bermanfaat ya. Oke, begitu saja. Nanti silahkan saksikan video-video ulasan yang lainnya. Saya masih ada beberapa keris jimatan yang lainnya. Oke, segitu aja. Terima kasih. Sampai jumpa. Semoga semua makhluk berbahagia.